Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube, selamat datang di channel saya, Mas Ijang Channel. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa teman-teman semua di sini dengan video-video tutorial dari saya. Bagi yang belum subscribe, like dan komen, silahkan subscribe dulu di channel saya, Mas Ijang Channel. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dengan permanen dan tentunya dengan cepat tanpa menunggu waktu yang lama. Untuk bisa mengerti dan paham dengan tutorial ini, mohon untuk tidak men-skip video, tonton sampai habis biar tidak salah paham. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, di channel saya ini saya baru saja mendapatkan 1000 subscriber saya, tentunya dengan cara yang tidak mudah karena saya belum paham cara ini sebetulnya. Dari dulu saya mengotak-atik bagaimana cara mendapatkan subscriber dengan cepat, dan baru kali ini saya menemukan cara itu, cara yang sangat akurat untuk mendapatkan subscriber dengan jumlah 1000. Oke, saya sudah mencoba berbagai cara dan juga mencoba berbagai macam tutorial, tapi cara ini yang paling saya rasa yang paling efektif dan cepat seperti itu. Oke, mungkin tidak ada di video lain, tidak ada di channel lain tutorial seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita ke tutorialnya. Yang pertama adalah Anda semua harus mempunyai Facebook. Tapi tentunya rata-rata orang sudah memiliki Facebook, karena Facebook ini kan sudah lama juga ada di sosial media kita. Oke, kita langsung ke Facebook. Kita buka Facebook saja. Kita buka Facebook dan kita mencari di pencarian, kita cari YouTuber pemula. Nah, ini YouTuber pemula Indonesia, kita klik saja. Ini adalah grup atau perkumpulan para YouTuber pemula. Mohon maaf belibet suara saya. Ini adalah klub atau grup YouTuber pemula, yang dimana isinya di sini adalah para orang-orang yang ingin mencari subscribe, like dan view. Nah, seperti paling atas kita, karena saya sudah bergabung, makanya ada tanda centang. Jika kita belum bergabung, kita bergabung saja dan tunggu untuk disetujui. Ya, yang paling atas kita coba saja karena saya sudah bergabung. Saya buka saja di sini. Sebelumnya grup ini ada 91.653 anggota. Secara kasat mata tentunya gampanglah kita untuk mencari 1000 subscriber karena anggotanya adalah 91.000. Seperti itu. Ya, kita buka dulu YouTuber pemula. Ya, sudah masuk ke dalam grup. Kita scroll ke bawah. Ya, di sini sudah banyak postingan. Ini dari sebut saja MA, saling subscribe yuk, mencari yang amanah. Inbox al amanah 30 subs, kita jujur 3 menit no skip. Butuh 100 sub, yang unsub mati aja sono. Mati aja lo. Terus yang di bawahnya lagi, yang mau subscribe 5 versus 5, ya berarti dia minta 5, kemudian dia bisa mensubscribe 5.
dan seterusnya, dan masih banyak lagi di bawah. Oke, kita cari saja salah satu seperti itu yang mau minta subscribe, like, dan view. Dan untuk cara yang paling aman adalah kita inbox saja orang yang memang butuh di subscribe dan kita juga butuh subscribe dari dia. Seperti itu, kita inbox saja. Contohnya ini bening berkualitas, kita inbox dulu. Ya, ini dia. Dan untuk menunggu subscriber dari dia dan kita meminta subscriber, lebih baik karena ini hanya contoh, saya akan memberitahukan chat-chat yang sudah saya lakukan sebelumnya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa chat yang sudah saya lakukan. Contohnya adalah ini Kori Hoirul. Nah, ini dia. Ya, kita chat saja. Bagi yang mau kita kirimkan link atau kita kirim nama YouTube kita kepada si pencari subscriber itu, dan kita, jika misalkan kita sudah dikirimi oleh dia, ya kita tonton, kita subscribe dan screenshot saja sebagai bukti kalau kita sudah subscribe, like, dan view. Jadi permintaannya tergantung, ada yang minta view 2 menit, ada yang 3 menit, dan sebagainya. Dan kuncinya adalah kejujuran, teman-teman. Jika kita jujur, maka insya Allah untuk subscriber kita juga akan jujur kepada kita, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini dia mengechat saya. Oke, dia minta view 2 menit dan OTW, ternyata dia mengirimkan surat dia telah mengirimkan screenshot dari hasil dia menonton video saya, dan dia bilang down. Lalu saya juga membalas dan saya screenshot juga karena saya sudah menonton videonya, telah mensubscribe, like, dan menviewnya, seperti itu. Jadi kita sama-sama diuntungkan di sini dan tidak akan terdeteksi oleh YouTube. Karena apa? Karena kita mengecatnya bukan sub for sub, itu di komen video, seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan di skip dulu videonya karena saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mensubscribe dan orang lain tanpa diketahui oleh YouTube. Karena apa? Jika subscription kita atau orang yang kita subscribe itu lebih besar atau jumlahnya lebih banyak daripada subscriber kita, misalkan kita mensubscribe 2000 orang dan subscriber kita itu baru 1000, maka YouTube akan menganggapnya itu adalah spam. Nah, caranya seperti ini. Ketika kita telah dikirim nama channel dari video yang akan, atau channel yang akan kita subscribe, misalkan ini KIKA Channel, kita ingat-ingat dulu KIKA Channel, lalu kita kembali dan kita masuk ke aplikasi YouTube. Kita masuk ke aplikasi YouTube, ya, masih loadingnya lama, ya sudah terbuka. Nah, di sini di pojok kanan atas dari video ini saya masih menggunakan channel saya, channel utama saya. Nah, bagaimana agar channel ini tidak ketahuan, atau channel kita tidak ketahuan oleh YouTube karena kita telah mensubscribe banyak channel? Ya, kita subscribe-nya pakai channel kita yang lain. Jadi kita ganti akun saja. Kita ganti akun dan pilih terserah akun yang mana saja, yang penting bukan akun pribadi kita, seperti itu. Ya, masih loading. Ya, ini saya memiliki beberapa puluh akun. Ya, ini contohnya Teriyaku,
nama akun saya. Ya, sudah masuk. Ya, lalu kita cari di pencarian KIKA channel. Oh, ternyata sudah ada di paling atas karena saya sudah mensubscribe-nya. Kita telusuri saja. Nah, itu dia di atas KIKA channel. Jadi seperti itu, kita mensubscribe bukan dari akun utama kita, tapi itu tidak akan merugikan dia karena kita memang benar-benar mensubscribe-nya. Tapi untuk lebih amannya, itu tidak akan terdeteksi oleh YouTube karena tidak masuk pada subscription dari video utama kita yang akan kita kejar 1000 jam tayang, seperti itu teman-teman. Jadi jika misalkan kita rajin buka Facebook seperti itu, dan kita mencari orang yang memang benar-benar butuh subscriber, nah satu hari kita bisa dapat 100 subscriber jika memang kita benar-benar rajin ya. Tapi kalau misalkan kita hanya asal-asalan dan tidak benar-benar niat, ya 10 itu pun sudah alhamdulillah seperti itu. Dan kita harus berkomitmen jika kita mensubscribe channel orang lain, kita jangan sampai unsubscribe-nya. Karena apa? Itu adalah amanah. Amanah itu harus dijaga. Jadi biar kita sama-sama sukses bisa membangun channel kita masing-masing. Oke, seperti itu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang belum like, subscribe, dan jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silakan komen di bawah. Seperti itu. Oke. Seperti itu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saksikan atau tunggu video saya selanjutnya dengan tutorial-tutorial yang mungkin berguna bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.